prinsipnya mudah. Jangan kecilkan nikmat yang besar dan jangan besarkan nikmat yang kecil. Dalam hidup kita, kita nak mencapai kebahagiaan, dan mustahil kalau kita tanya semua orang nak hidup dalam azab. Namun nak bahagia, nak nikmat, kena faham apa itu syukur. Kerana itulah laluannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah segala nikmat. Barang siapa yang kufur, azab kuamat pedih. Maka syukur diletakkan bersebelahan, berpasang-pasangan dengan nikmat. Bermaksud kalau kita nak menjadi ahli syukur, kita kena faham dulu apa jenis nikmat, supaya kita tidak mengecilkan nikmat yang besar, kita tidak membesarkan nikmat yang kecil. Ini yang bahaya. Kalau kita rujuk pada surah An-Nisa ayat 77, Allah berfirman, kul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan, dunia itu kecil. Katakan, dunia itu kecil, dan sesungguhnya akhirat itulah yang kekal abadi. Muslimin dan muslimat mati Allah SWT. Meneruskan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini, apabila Allah menyeru dalam surah An-Nisa ayat 77 tadi, nak mengecilkan dunia bukan satu perkara yang mudah. Sebab kita melihat dunia dalam mata kepala kasar kita, kita melihat dunia ni besar. Tanpa kita sedar, kita terus membesarkan dunia. Tanpa kita sedar, kita akan mengecilkan akhirat. Bila tertukar ada benda ini, maka berlakulah kepincangan di dalam kehidupan seperti mana yang akan berlaku pada malam ini. Kalau tergelincirnya salah satu sistem cakrawala ini, maka akan binasalah seluruhnya. Bagaimana Allah memegang matahari, bagaimana Allah memegang bulan, bagaimana Allah memegang seluruh alam cakrawala ini, kalau lari sedikit saja, hancur segala-galanya. Begitulah dengan sistem kehidupan kita. Kalau kita tertukar saja kehidupan kita dari sudut kepercayaan, maka akan hancur binasalah hidup kita. Bermulalah hidup dalam era azab. Azab yang datang kerana tadi kita tersilap meletakkan nikmat. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Lalu mari kita sama-sama pada malam yang penuh barakah ini, kita beriktikad dan beriktizam untuk sama-sama membesarkan nikmat yang besar, yakni nikmat akhirat. Apakah nikmat yang besar pada malam ini kita dah buat? Iaitu nikmat solat. Nikmat solatlah nikmat yang cukup besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat, sangat besar, melainkan orang-orang yang khashi'in, yang khusyuk, yang yakin. Bagaimana yang yakin itu? Allah menjawab seterusnya surah Al-Baqarah ayat 46, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni orang yang yakin bahawa dia hidup ni, dia yakin bahawa di solat ini dia jumpa Allah. Maka tidak ada lagi aktiviti yang lebih besar daripada kita berjumpa Allah. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Adakah kita dapat rasakan perkara itu? Ataupun kita datang sekadar datang saja, nak tunggu Allah tunjukkan kebesarannya dengan kejadian malapetaka, nak tunggu Allah tunjukkan kejadian sangkakala, nak tunjuk Allah tunjukkan bagaimana langit tidak bertiang akan jatuh di hempak bumi, ke nak melihat dulu besarnya Allah sebelum Allah menunjukkan kebesarannya? Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Jadi pada topik malam ini perbincangannya agak serius, namun jangan tertekan. Kerana seriusnya dalam kita membincangkan tentang Allah, dia membawa kepada ketenangan. Surah Ar-Ra'd ayat 28,
ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah, hanya dengan ingat Allah, hanya dengan ingat Allah. Tak ada cara lain. Bermaksud kalau kita berbincang untuk membawa kepada ingat Allah, sebesar mana pun perbincangan kita, seserius mana pun perbincangan kita, maka Allah akan campakkan ketenangan dalam jiwa kita. Anzalas sakinah. Kalau kita berbincang soal dunia, sedetail mana kita cerita tentang dunia, semakin detail kita cerita, semakin serabut hidup kita, semakin pening hidup kita. Tetapi kalau kita hari ini semakin kita nak cerita tentang Allah, semakin kita serius nak jumpa Allah, semakin kita letakkan diri kita benar-benar nak mengetahui tentang Allah, maka ganjarannya adalah ketenangan. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Berbincang tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, semua orang tahu. Tahu. Bila kata tahu tu maknanya semua orang tahu. Tetapi berapa ramai yang faham? Tahu dan faham satu perkara yang berbeza. Berapa ramai tahu api itu panas? Tahu. Berapa ramai yang lebih faham? Yang faham apabila yang dah kena api. Ha, gitu. Yang dah terlibat dengan bencana api. Yang dah terlibat dengan perkara-perkara yang dah lihat dengan mata kepalanya. Dulu diingat-ingat main api ni kita boleh main-main kata. Kan kita ingat api ni kita boleh kontrol sekali, takdir terbakarlah kita hari tu, meletup depan mata kita nampak api, maka setiap pada itu dia faham tentang api. Dan dia tak berani-rani, dia jangan cuba-cuba dah katanya. Dan berbeza dengan orang yang tahu. Orang yang tahu api. Yalah betul lah api. Panas kan? Panas. Dia boleh bakar, ya. Berbeza dengan orang yang faham. Orang yang faham, ya Allah api. Meresap cerita tu meresap. Nah, bermaksud bila kata cerita tentang Allah, ramai orang tahu tentang Allah, tetapi yang faham tentang Allah qalilan ma tashkurun, sedikit. Sangat sedikit. Ini bimbang. Ini satu perkara yang cukup membimbangkan. Sebagai contoh, dalam peperiksaan, ramai orang ambil periksa, tapi sedikit yang lulus. Tak kacau dia buat dia, gitu. Ramai ambil periksa, sekali pencerah cakap, cikgu cakap, sikit je yang lulus. Kalau kita buat nisbah 100, 10 tu je yang lulus. Dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Al-Aid Samarkandi rahimahullah ta'ala merakamkan dalam satu ceritanya, dalam 1,000 yang mengucap yang nak mati, 1,000 nisbahnya 1. 1,000 yang nak berhadapan dengan maut, 1 lepas. 999 kecundang. Bayangkan muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Bagaimana kita akhir kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bermaksud la tiada, penafian. Penafian dengan sesungguh-sungguhnya penafian, kemudian menyatakan kembali hanya saja Allah berkuasa. Maka tidak cukup dengan itu perbicaraan ini, maka Allah buktikan dengan kekuasaannya pada malam ini. Tak ramai juga yang ambil iktibar nanti. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Saya buat satu cerita tentang gerhana, tentang kekuasaan Allah ni. Sebenarnya dia bukan hanya gerhana sahaja. Cerita tentang kekuasaan Allah ini macam-macam. Macam-macam. Cuma bila gerhana ni dia lebih serius sebab Nabi tekankan. Sebab apa? Sebab ada dalam Quran. Dan dalam surah pun, dalam demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila ianya mengelilingi. Ha, nampak? Ada sumpah. Mana satu ciptaan Allah yang super hebat. Dalam ciptaan yang hebat ini ada tersiratnya yang kita kena ambil iktibar. Kita kena ambil pengajaran. Namun siapa yang nak ambil tahu ni? Allah kata
Kalau kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3, biasa kita baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Syarat dia kalau nak rasa malam ni, kalau nak rasa malam ni syarat dia hudan lil muttaqin. Adakah kita tergolong dalam golongan yang bertakwa? Kalau kita tergolong dalam golongan bertakwa, barulah kita dapat rasa. Apa itu? Itulah takwa dalam kita nak menjaga hati kita supaya tidak melihat selain Allah. Menyatakan kebesaran Allah. Menyatakan kebesaran Allah dengan malam ni kita dah zahirkan dengan syariat. Maka kalau kita lihat, kalau ibadat solat ada tiga rukun: qauli, fi'li, qalbi. Qauli, kita berkata-kata. Fi'li, kita buat perbuatan. Qalbi, merasakan, niat. Nah, maka dalam kehidupan pun begitu. Dalam kita merasakan kebesaran Allah, kita buat apa Allah suruh, cantik. Kita tinggal apa Allah larang, cantik. Kita masuk dalam lagi, rasakan. Kita buat itu dengan benar-benar rasa. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Dalam satu kajian, kalau kita lihat viral pun boleh. Kita lihat dalam kajian NASA, boleh buka. Kalau buka Facebook ke buka itu, buka tengok gerhana bulan malam ini. Yang mana dipahamkan bahawa ianya berlaku 150 tahun. Dia panggil, tapi kali ini malam ni 31 Januari kata dia panggil super blue moon. Dia panggil. Dia ada tiga fenomena besar. Tiga fenomena besar. Kita tak ada bahas tiga fenomena besar. Cuma nak bagi tahu super, satu moon yang sangat besar, bulan sangat dekat lah. Bulan tu sangat dekat dengan bumi dan peredarannya tidak seperti biasa. Dia lonjong sikit. Itu satu. Keduanya blue moon. Bukan silent moon. Blue moon. Biru. Tengok, jangan tengok, kadang-kadang tak nampak. Tapi maksudnya dalam dia ada prisma. Macam apa itu gerhana? Gerhana bulan, ni bumi, ni matahari, ni bulan. Bumi tengah-tengah. Ni matahari, ni bulan. Beredarnya dalam orbit masing-masing. Tak berlanggar pun 0.0001 desimeter. Bulan pun begitu. Bumi pun begitu. Tiba-tiba satu masa berhenti semua. Allahu Rabbi. Bayangkan berhenti semua. Boleh duduk dalam satu garisan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti kita akan cerita apa ibrah dia. Kalau tak lurus juga tak tahu lah. Matahari boleh diam. Bulan boleh diam. Bumi boleh diam. Maka cakrawala pun semua diam. Kerana apa? Kerana Allah kata diam. Berhenti. Berhenti seketika. Bila berhenti tu, keadaan sekarang ini kata NASA, berhenti bulan kali ini dia berhenti. Freeze. Pause. Ah, tengok, tengok. Semua Allah kata. Mari, mari, mari tengok. Aku nak buat show sikit. Allah kata. Sebab Allah ni sifatnya mutakabbir. Allah suka tunjukkan kuasa dia. Jadi malam ni Allah tunjuk kuasa. Dekat-dekat sungguh. Kalau ada satu-satu tempat tu, dia akan nampak bulan tu besar. Besar sungguh. Sebab apa? Kedudukan dia dekat dengan bumi. Dan macam mana boleh jadi blue moon tadi? Dia ni matahari, bulan tidak ada cahaya. Bulan pantulan cahaya. Nah, bulan tak ada cahaya. Bulan adalah pantulan cahaya. Dia tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Jadi dia pantulan. Kalau pantulan ni cantik tu tak? Sebab tu bagi cantik. Macam lampu ni. Lampu siling. Tak nampak lampu kan? Pantulan lampu. Dinding tu nampak macam berlampu. Padahal tak berlampu pun dinding tu. Ha, begitulah bulan. Menghiasi malam. Nah, jadi bila kata matahari ni. Matahari ni dia tembak cahaya sini. Blok dekat bumi. Keliling tu. Dia jadi spektrum. Allah Rabbi. Biru jadi bulan. Dua. Nampak? Bagaimana peristiwanya besar ini? Dan yang ketiga tu, dari sudut cahaya itu, eclipse daripada dalam kajian sains.
Dari sudut cahaya kepekatanmu tidak terjadi pada keadaan lain. Dan nak tunggu peristiwa ni 150 tahun lagi jika diizinkan. Maka nak buat apa malam ni? Kalau dah tahu cerita ni nak buat apa? Maka di sini barulah kita lihat bagaimana Nabi kata. Apa yang berlaku sekiranya berlaku peristiwa-peristiwa besar. Maka di antaranya dianjurkan solat sunat gerhana. Yang mana lepas isyak kita akan buat. Kerana apa peristiwa kalau kejadian alam ni, bab matahari bulan ni, dia adalah satu petanda besar. Antara petanda besar kiamat, matahari. Matahari terbit dari barat. Allah Rabbi. Kalau malam ni lah, kalau malam ni freeze ni tuan-tuan, freeze ni, Allah boleh buat kun fayakun, puk tukar. Bila tukar besok naik barat, tutup taubat. Apa macam? Naik saja, taubat tutup. Maka di situlah kau lihat beberapa hadis daripada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, yang mana saya nak petik pada malam ini. Yang mana daripada satu hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah dengan kepada hamba-hambanya. Dengan kedua ayat tersebut Allah membuat rasa takut kepada hamba-hambanya. Nampak tujuan? Matahari bulan cukup untuk menakutkan manusia. Antaranya kalau sampai hujung bulan, ramai orang cuak. Cukup takut dengan hujung bulan. Bab tu pun orang dah takut. Allah Ustaz, hujung bulan Ustaz. Ha, kan? Cukup bulan habis. Hujung bulan cukup. Cukup bulan, hujung bulan, peristiwa bulan, air pasang, air turun. Nampak? Dan matahari pun cerita, bukan calang-calang cerita matahari. Bab matahari ni cerita tentang cahaya. Kalau malam tak ada cahaya, semua orang takut. Gelap gelita, cuba tutup malam ni, tutup lampu semua, gelap. Jadi orang takut dengan gelap. Jadi orang nak cahaya. Cahaya datang pada sumber mana? Matahari. Tak ada cahaya lain dah. Kalau dari sistem ciptaan Allah lah. Allah dengan kuasanya, Ya Nur, yang maha memberi cahaya, memberikan matahari cahaya. Nampak? Maka hidup kita hari ini perlukan cahaya. Cahaya dalam surah An-Nur ayat 35. Bila kata cahaya ni, dia sangat berkait rapat dengan hidayah dan petunjuk. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyah yakadu zaituha yudii'u walau lam tamsasuna nurun 'ala nur. Cahaya atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Aku memimpin, membimbing hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Wa yariballahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Maknanya kalau cahaya memilih tempat, bimbang kita kalau besok-besok tak siang. Takut kita tuan-tuan, besok-besok tak siang, bimbang kita. Sebab sifat cahaya bukan sifat buat. Sifat cahaya itu sifat diberikan. Maka kita pun minta cahaya. Dua cahaya yang kita minta siang, kita minta cahaya petunjuk Allah SWT. Kalau kita tak kena cahaya, kita kulit kita habis ni. Rumput kalau tak kena cahaya, biru habis, kuning mati. Pokok-pokok tu boleh buat fotosintesis. Ha, tu ayat dia. Kan? Macam-macam dia boleh buat sistem-sistem yang mana hari ini kita dapat manfaat daripada pokok-pokok itu disebabkan oleh sinaran cahaya matahari itu. Hari ini pergi ke pasar tengok, dalam kita 30 tahun makan sayur kangkung tuan-tuan, kangkung tak pernah habis. Pernah hari ini kita pergi pasar, pasar borok, tengok-tengok kangkung sold out. Sayur sold out. Pernah terfikir ke? Kita kadang-kadang sibuk, tak cukup rezeki, kata tak cukup itu, tak cukup ini. Sayur je tak ada habis Allah buat. Kenapa? Kesan daripada sistem matahari. Maka Nabi kata, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dengan kedua ayat tersebut, Allah membuat rasa takut kepada hamba-hambanya. Takut kita buat. Takut dengan siang dan malam ni rupanya Allah buat ni. Keduanya tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seorang manusia.
tidak ada kena mengenalah dengan kematian seseorang ataupun hidup seseorang. Kalau kita baca, ada cuba nak kait-kait dengan peristiwa tertentu, tidak ada. Dia benar-benar hanya tentang kekuasaan Allah. Kerana itu bila kalian melihatnya, solat dan berdoalah kepada Allah sampai hilang yang menakutkan kalian. Sahih Muslim. Bila jadi berlaku peristiwa yang besar, senjata paling ampuh untuk kita berlindung itu adalah dengan solat. Nampak Allah bagikan pengajaran. Tengok malam ni, apakah peristiwa yang lebih besar yang berlaku dalam hidup kita selain daripada perkara ini? Ini perkara gerhana bulan, mungkin jauh dengan diri kita, jauh sebab peristiwa alam. Peristiwa kita, hutang tak selesai, anak masalah, bini masalah, suami masalah, kawan-kawan masalah, manusia masalah. Allah kata, aku boleh berhentikan matahari, aku boleh berhentikan bulan. Setakat masalah kamu tu, solat. Allah suruh. Tapi berapa ramai yang minta tolong dengan solat. Nampak? Ibrah ni, malam ni peristiwa besar, tiba-tiba Nabi kata, solat. Mana apa masalah kita sekalipun yang menakutkan kita, tuan-tuan. Kalau mari peristiwa yang menakutkan, jangan lagi fikir-fikir nak buat apa. Qum, solat dua rakaat. Bangun solat. Ada masalah buntu, pening kepala, apakah, solat dan doa sampai hilang ketakutan, bukan hilang masalah. Kadang-kadang masalah tetap ada tapi ketakutan sudah hilang. Kita solat ni, solat katalah genjerowo, kata langsui depan mata ni. Nak buat apa? Solat, doa sampai hilang takut, hantu ada lagi ke depan. Tapi takut sudah hilang. Nampak begitu. Hutang ada lagi, tapi hutang, takut pada hutang sudah hilang. Jadi keyakinan pun datang, kekuatan pun datang kepada peristiwa itu, Allah tolong balik. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT, itu yang pertama. Maknanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan matahari, bulan, peristiwa yang berlaku hari ini adalah berkaitan tentang Allah nak tunjuk kuasa. Dan kalau hari ini, kalau bulan pun tunduk, matahari pun tunduk, cuba kita renung, afala yatafakkarun, Allah kata, apa kamu tidak berfikir? Kalau kita yang tak setara matahari ini, jangan cuba-cuba lawan Allah. Jangan cuba-cuba kata, marilah solat, nanti dulu. Solat awal waktu tak wajib, ustaz. Yang penting solat. Yang penting solat. Kita tanya balik, memang yang penting solat. Masalah dalam hidup kamu, apa yang penting? Nampak gitu? Memanglah kalau kata solat awal waktu itu tidak wajib. Tetapi sekiranya kamu saja-saja nampakkan solat, yang penting solat, katanya. Tapi dalam hidup kamu, penting tu apa? Fiqh aulawiyah, keutamaan. Sebab kalau malam ini peristiwa besar berlaku, perkara aktiviti yang kita kena buat itu solat. Maka ketika kita berhadapan dengan selain daripada peristiwa lain, maka solat. Maka Allah nak panggil semua balik, panggil balik. Bila berlakunya peristiwa-peristiwa besar, masalah-masalah kita, kita kembali menjaga kembali hubungan yang utama. Imaduddin, tiang. Solat, tiang agama. Rumah tak ada tiang, tak berani kita nak duduk. Adalah tiang, ustaz, lima tapi satu tu hilang. Ada empat. Ada empat pun tak berani nak duduk. Ni rumah berapa tiang? Oh, ini bekas tiang, katanya. Tiang tak ada. Allah, bekas tiang, katanya. Buat-buat ada lah. Buat-buat ada. Mana boleh kalau kita nak tengok tiang ada. Asas kepada membangunkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nak pergi mana? Pergi solat. Jom malam ni. Peristiwa besar, solat. Lepas pada ni, apa yang lebih besar pada kerja kita? Apa lebih besar daripada anak ini kita? Apa yang lebih besar daripada semua apa yang ada pada kita? Bila Allah panggil solat, datang solat. Sebab tu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekrutmen solat jemaah ni panglima kat depan. Ibaratnya bayangkan, tuan-tuan, bayangkan
yang di Pertuan Agung Imam. Agak-agak hari-hari majlis apa? Kalau Agung Imam. Memang pasal kemah ni lah keluar ni. Menteri tak pergi tempat lain. Opis dekat masjid. Agung kat sini. Begitulah Rasulullah SAW. Imam. Habis solat, sunat tu. Imam pusing belakang tu tujuannya. Buat spot check. Nabi buat spot check. Tanya sahabat ni mana. Sahabat ni mana. Si polan mana. Si polan mana. Oh, Nabi tanya. Setara tu tuan-tuan. Pentingnya sebab apa? Sebab peristiwa solat ini peristiwa yang Nabi dapat di Sidratul Muntaha, tanda hubungan rapat kita dengan Allah Subhanahu taala. Itu tadi. Benda. Muslimin dan muslimat mata Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itulah bila berlakunya gerhana ini, bila kita lihat, kita muji-muji Allah dengan solat. Kita terus bangunkan diri dengan solat. Itu tanda kebesaran. Sebab dengan solat kita membesarkan Allah, kita menghinakan diri kita. Cuba lihat dalam waktu solat, muka ni tuan-tuan, muka ni duduk paling atas ni. Muka ni paling atas. Tiba-tiba duduk selebar dengan tapak kaki, tak ada siapa pun marah. Siap rasa paling tenang pula ketika sujud. Allah. Lama lagi bagus sujud akhir minta. Muka yang dibangga-banggakan ni duduk sama level dengan tapak kaki. Bayangkan tuan-tuan, apa ibadat yang boleh menghinakan diri? Solat. Allahu akbar. Duit, duit penting. Penting ustaz, dalam duit, dalam poket ada duit, lupa nak simpan dalam wallet. Adalah 50 50 50 500. Dia rukuk dia tu, Allahu akbar. Rap keluar. Allah. Terbang, terbang sana. Reda je lah. Takkan nak batalkan solat? Kerana duit. Dia pun kena reda lah duit tu berterbangan. Mampus aku katanya. Alah matilah aku. Hebat-hebat kita bergerak waktu tengah kita lincah ni. Siapa dia? Dia ni memang lincah. Tapi dalam solat, tiga kali pergerakan, ya Allah bagi cat. Tiga kali je. Hang tangkai macam mana pun. Hang lagi laju macam mana pun. Tiga kali je gerak. Satu. Dua. Tiga. Tak boleh berturut-turut. Hang haus macam mana pun jangan minum. Walaupun hang toke air. Hang siapa? Tukang masak paling hebat. Tak boleh makan. Walaupun hang masak paling sedap. Nampak? Ketika solat. Tak ada kita pegang siapa-siapa pun. Kita lepaskan begitu saja. Maka di situlah pengabdian kita hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Solat. Begitulah bagaimana membangunkan. Bila rasa takut, bermaksud dibangunkan rasa dari dalam, berhubung dengan Allah SWT. Muslimin dan muslimat kata Allah SWT. Terlihat pada hadis lain, daripada Sahih Muslim juga, daripada riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala terjadi gerhana matahari di masa Nabi SAW, antara salah satu, boleh jadi gerhana matahari, boleh jadi gerhana bulan. Kalau matahari macam mana keadaan? Tadi bulan, bulan, bumi, matahari. Kalau dipanggil gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, matahari, bulan, bumi. Nampak macam the Lord of the Ring. Ha, the Lord of the Ring itu cincin. Terjadinya gerhana matahari di masa Nabi SAW, peristiwa sama. Semuanya berada dalam garis lurus. Sebelum ni masing-masing lalu, ha. Sihat. Bulan beres, matahari selisih gitu. Sam. Sam, masing-masing sibuk. Masing-masing sibuk. Matahari dengan kerja matahari, bulan dengan kerja bulan, tiba mari soft, satu soft. Oh, kita sibuk juga kerja tak? Nak mari satu soft payah katanya. Sibuk je, sibuk. Salah tak? Ha, ni pengajaran juga ni. Tak kisah sibuk. Mana lebih sibuk? Matahari ke kita? Matahari dah. Ha. Muslimin dan muslimat Allah SWT. Jadi mana gerhana matahari di masa Nabi SAW, beliau bangkit terkejut. Nabi terkejut bangun. Takut terjadi kiamat. Nampak Nabi.
Siapa manusia yang paling takut? Itulah Nabi. Terjadi peristiwa matahari, teguh kelam kabut. Pergi mana? Beliau takut menjadi kiamat sampai beliau menuju masjid. Beliau melakukan solat dengan rukuk dan sujud yang lama sekali. Tidak pernah aku melihatnya melakukan solat seperti itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kebesaran yang dikirimkan Allah. Gerhana ini terjadi bukan kerana kematian atau kelahiran seseorang, tetapi Allah yang mengirimkannya untuk menakut-nakutkan hamba-hambanya. Oleh sebab itu, bila kalian melihatnya, maka segeralah ingat kepadanya. Berdoa dan mohon ampunnya. Okey, baik. Kita bagi laluan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin dan muslimat mata Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit perbincangan kita pada malam yang penuh barakah. Mudah-mudahan dengan kita meneruskan perbincangan kita ni mendatangkan kefahaman kepada kita. Dengan ilmu yang Allah ada berikan ini mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lepas ni beribadat kita faham dengan lebih dalam. Dengan lebih dalam untuk kita melakukan ibadat kita kepada Allah SWT. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Memetik satu lagi hadis beriwayat An-Nasa'i daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang bermaksud, dan sesungguhnya telah jelas cahaya matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang ramai sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua perkara daripada keagungan Allah. Gerhana kedua-duanya berlaku bukan disebabkan mati atau hidup seseorang. Apabila kamu melihat terjadi gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah kamu mendirikan solat sunat gerhana dan bersedekah serta memperbanyakkan mengingati Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, jika kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Memetik dari surah Al-Qiyamah ayat 7 hingga 9. Allah berfirman, Fa'iza barakal basar wa khasamal qamar wa jumi'ah syamsu wal qamar. Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Yang paling dekat pada malam ini adalah kiamat. Yang paling dekat pada malam ini berlaku adalah kiamat. Kerana kita melihat dan surah ini kiamat, terang-terang Allah kata menghimpunkan matahari dan bulan bersama, dan pada malam ini dihimpunkan matahari dan bulan bersama. Maka sebab itulah Nabi kata, kalau tahulah apa yang aku tahu, maka sedikit yang ketawa dan ramai yang menangis. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Maka dengan itu, apa yang berlakunya peristiwa yang besar ini, apa yang kita kena buat, kenapa kita mendangunkan solat, apa yang Nabi suruh lagi adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kita rujuk pada surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu.
Perkara yang paling penting kena buat pada malam ini, taubatan nasuhah. Tak kira siapa kita, Allah kata sifat aku maha pengampun. Besar mana dosa kamu, besar lagi keampunan aku. Allah bagi peluang pada malam ni tu. Kalau takdirnya kiamat malam ni, kalau takdirnya kiamat besok, maka lakukanlah terbaik pada malam ini. Apa kita nak buat? Nak beramal apa pada malam ni yang sangat terhad ini? Apakah ibadat yang paling Allah suka? Taubatan nasuha, tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah, tidak kira siapa pun kita. Allah tidak pernah mengenal kita dari sudut rupa. Allah tidak pernah mengenal kita dari sudut harta. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Datang dengan penuh rasa khudu', takut kepada Allah. Kita ni buat dosa, memang kita buat dosa, tapi tolong jangan hilang takut kepada Allah. Ya Allah, aku tadi baru buat dosa, ya Allah. Aku baru jekah suami aku, ya Allah. Aku baru tarik muka dengan suami. Bukan sebab tak takut suami, aku buat begitu, ya Allah. Kerana silap aku sendiri. Datang malam ini, tak kisah berapa dosa kita ada, dengan datang malam ini dengan hati yang benar-benar ikhlas kerana takut kepada Allah, Allah kata, aku ampunkan segala dosa-dosa kamu. Muslimin dan muslimat pada Allah SWT. Nabi sabda dalam satu hadis, tidak ada perkara yang diperlukan dalam hidup ini melainkan dua perkara. Iaitu yang pertama, kesihatan. Yang kedua, keampunan. Kesihatan dan keselamatan. Keselamatan dan keampunan. Kalau hidup berakhir tanpa keampunan, apa yang perkara yang banyak kita buat tidak akan ada artinya. Kalau kita malam ini penuh dengan kejahatan tetapi dengan satu keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai seluruh pekerjaan kita sebagai hamba-Nya. Allahumma inna nas'al afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku, ya Allah. Selamatkan malam ni, apa-apa jadi. Jangan rasa buat dek, tuan. Tolong jangan rasa buat dek. Buat-buatlah, kalau tak takut pun, buat-buat takut. Buat-buat takut, tuan pun, tak apalah. Kalau tak boleh dapat, macam mana nak rasa takut ni? Tak, macam mana nak rasa takut ni? Sebab banyak perkara yang kita takutlah. Tiba-tiba nak takut kepada Allah, hilang. Hilang tarik. Sebab terlampau banyak takut kepada selain Allah. Maka caranya adalah bila malam ni dapat saja petunjuk daripada Allah SWT, terjentik ni hati, minta takut Allah. Minta takut, ya Allah, datangkan hati aku ni supaya aku takut kepada Engkau. Cukup. Ana akhafullah, takut Allah cukup. Takut dengan apa yang Allah mampu lakukan atas kita. Muslimin dan muslimat kepada Allah SWT. Penutup kepada perbincangan kita pada malam ini. Kita akan berakhir kepada dua destinasi. Sama ada kita berhenti di syurga ataupun kita berhenti di neraka. Wa na'uzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Bukan kerana beribadat untuk syurga atau neraka, tapi kerana perkara itu jugalah kita akan menjadi orang yang beringat. Kerana Allah menjadikan syurga dan neraka. Apabila ada sesuatu balasan yang menanti kita, ada satu balasan yang cukup menakutkan, ada satu balasan yang cukup mengindahkan. Jadi, dengan akal yang waras, dengan hati yang benar-benar takut pada Allah, sudah pasti kita boleh buat pilihan yang bijak. Pilihlah untuk berada dalam nikmat yang cukup mengindahkan. Itulah syurga Allah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunkan aku, ya Allah. Ampun saja, syurga. Ada tiga kategori manusia yang akan berada di yaumul mahsyar. Tiga kategori manusia. Yang pertama, masuk syurga ghairi hisab. Yang kedua, masuk neraka ghairi hisab. Ada masuk syurga tak perlu tanya, masuk.
Golongan yang kedua, masuk neraka tak payah tanya, masuk. Golongan yang ketiga, perlu ada bertanya, dipanggil mizan, soal jawab. Kemungkinan saya duduk di mizan, tapi saya sangat takut nak bersoal jawab dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kalau hari ini, kalau kita sisap diri kita, kata Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Cuba kita renung-renung, kalau saya ditanya malam ni oleh seseorang yang ada hak atas saya untuk bertanya, dia tanya, sekarang kamu umur 40, waktu kamu umur 15 tahun, duit RM100 yang aku bagi dulu, pergi mana? 15 tahun, bermaksud 30 tahun yang lepas. 30 tahun yang lepas, tiba-tiba nak fikir, memang tak terfikir kita, tuan-tuan. Tak terfikir punya. Kalau kita fikir pula nanti kalau nak tanya, apa lagi perkara yang kita buat dulu-dulu, Allah Rabbi, tak boleh nak jawab. Jadi saya minta kepada Allah, ya Allah, aku tak sanggup nak soal jawab dengan kau. Tolong pilih aku dalam golongan ghairi hisab. Empat ciri. Yang pertama, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Orang yang soleh. Apa orang soleh? Orang yang islah. Rasa diri itu sentiasa nak betul, nak memperbetulkan diri. Orang yang sentiasa nak merasa dirinya itu sentiasa nak diperbetulkan, itu orang soleh. Dia rasa macam tak berapa nak cukup. Bukan cukup-cukuplah. Dia takkan rasa selesa dengan ibadah dia. Dia sentiasa rasa nak bertambah, tambah, tambah. Orang begini, kita minta. Dan kita minta kita semua untuk duduk dalam ghairi hisab. Kalau boleh jangan minta bersoal jawab dengan Allah. Saya tak sanggup. Saya secara peribadi, saya tak sanggup untuk bersoal jawab dengan Allah. Dengan manusia pun gagal. Apatah lagi dengan Allah. Yang tahu setiap inci pergerakan kita. CCTV tidak pernah tidur. Malaikat rakib dan atid sentiasa mencatat segala perbuatan kita. Walaupun bersorang-sorangan, tak ada siapa pun terlepas daripada soal jawab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala. Maka penutupnya adalah daripada peristiwa ini, pengajaran yang kita boleh ambil adalah yang pertama, letakkan diri kita benar-benar merasakan Allah Maha Besar. Bila kita membesarkan akhirat, kita besarkan Allah Maha Besar, kita besarkan seluruh suruhan Allah. Dan tolong betulkan yang pertama, tiang yang paling asas, kembali penuhkan masjid. Tanpa apa-apa program pun, kita datang kerana nak besarkan Allah, kerana takutkan Allah. Datang, kiamat tak lama dah, kedatangan Dajjal tak lama dah. Siapa jadi orang terawal penuhkan masjid, maka itu orang-orang yang beruntung. Jangan di saat penuhkan masjid macam tadi, dah kelang kabut, hiruk pikuk dekat luar, berebut-rebut nak masuk masjid. Kalau kita jadi orang yang terawal, kita tak berebut-rebut dah. Allah pilih ke depan. Itu yang pertama. Bangunkan ketakutan dengan takut nak main-mainkan solat. Sebab itu yang paling besar. Yang kedua, kita kena lihat setiap hari semua peristiwa kebesaran Allah. Setiap hari. Kita rasa hidup kita bersama dengan kebesaran Allah. Sebab itulah wahyu yang pertama Nabi diutuskan. Itulah Iqra Bismi Rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Rasakan kebesaran Allah ada dalam diri kita. Sebagai contoh, hebatnya Allah mentadbir rezekiku. Dalam susah-susah aku tak ada duit, boleh makan. Dalam susah-susah aku tak ada duit, boleh hidup. Jangan kita semakin lama dengan susah, semakin kita hidup dengan kesusahan. Sepatutnya semakin lama kita dengan susah, semakin kita hidup dengan Allah Subhanahu Taala yang menjamin kehidupan kita. Rasakan kebesaran Allah. Tadi kita tengok di langit, malam ini kali ini kita tengok pada diri kita pula. Khalaqal insana min 'alaq. Tengok, tengok, tengok hebatnya aku menjadikan kamu. Tengok, tengok. Dalam ciptaan yang hebat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamulah ciptaan aku yang paling aku suka. Maka jangan persia-siakan kehebatan Allah yang ada pada kita ini. Dan yang ketiga, wasari'u ila maghfirah. Jarilah seorang yang pemburu taubat. Tak ada istilah orang yang terlambat sekiranya dia itu pemburu taubat. Walaupun hari ini baru dia nak mula ibadat, tertinggal 100 tiang ke belakang,
Namun kerana taubatan dia penuh dengan rasa takut pada Allah, orang yang beribadat 100 ke depan itu belum tentu selamat kalau dia beribadat tanpa ada takut nak minta ampun kepada Allah. Jadi istighfar kurang-kurang 70 kali minimum. Astaghfirullah, astaghfirullah. Duduk saja astaghfirullah. Dalam surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila lihat kebesaran Allah, puji, kemudian jangan lupa minta ampun. Jangan lupa minta ampun. Maka itulah perbincangan kita pada malam ini, yang mana benar-benar membuatkan kita kembali nak mengenal Allah dalam segenap seni. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk duduk dalam golongan orang-orang yang soleh dan solehah, masuk dalam syurganya tanpa hisab. Aku luka lihaza wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wabilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'alimna bitakwil. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, yang memiliki segala sifat keagungan-Mu ya Allah. Kami yakin akan kebesaran-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, fakir, hina lagi diri ini ya Allah, mengharapkan keampunan daripada-Mu ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan sukakan keampunan ya Allah. Kau berilah keampunan kepada kami ya Allah, pada seluruh keluarga kami, mak ayah kami seluruhnya ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah. Kau berikanlah keampunan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami Rabbul Jalil, Engkau lah yang Maha Perkasa, Maha Agung. Seluruh kekuasaan duduk dalam kekuasaan-Mu ya Allah, genggaman-Mu ya Allah, dan kudrah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup untuk berhadapan dengan soal jawab-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup berhadapan dengan soal jawab-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah. Maka Kau tempatkanlah kami dalam golongan-golongan ghairi hisab ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Kami tak tertanggung dengan apa yang telah kami lakukan dahulu ya Allah. Kami penuh dengan kelemahan ya Allah dan kekurangan. Tolonglah jangan melihat kekurangan kami ya Allah. Jangan melihat kelemahan kami. Sesungguhnya kami ini tidak sempurna ya Allah. Namun kami bertuhankan Engkau yang Maha sempurna ya Allah. Sempurnakanlah amalan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.